pastinya bakal mempelajari hal-hal yang seru banget. Mau tahu apa aja? Tapi mana ya teman kita itu ya? Jujur masih tidur. Wah, kok masih tidur sih? Sania! 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 Siap, Bu. Club Friends, maaf ya, semalam aku belajarnya kemalaman. Tapi aku gak kalah semangat kok sama anak-anak yang mau diajar sama member JKT48 ini. Mau tahu semangatnya? Ini dia. Mengajar. Waduh, ngajar gitu. Kira-kira kita ngajar kelas berapa ya? Ngajar kelas 2. Kelas 2? Iya. Jangan duduk di meja, jangan berdiri. Iya, jangan duduk di atas meja, di atas meja duduk ya. Gimana? Seru kan? Yuk langsung aja kita lihat member JKT48 yang dapat challenge untuk mengajar. Ya, oke, kita siap untuk tantangan hari ini. Apa ya kira-kira? Come on, buka nih. Ya buka lah, masa ditutup. Masuk. Kamu yang ambil, kamu yang baca. Oke. Kali ini adalah mengajar. Waduh, ngajar gitu. Kasih tahu dong kita ngajar apaan ya. Ngajar di mana ya? Kalian nanti akan mengajar anak SD. Mengajar anak SD. Kamu udah pernah ngajar anak TK kan? Playgroup pernah. Sama aja udah pernah kan? Aku belum pernah. Ngajarin apa? Soalnya aku nggak pernah punya pengalaman gitu, meskipun Ayana sama juga, maksudnya shock juga, tapi setidaknya Ayana katanya pernah ngajar anak TK dulu, jadi udah ada pengalaman, kalau aku nggak ada. Berangkat sekarang nih? Berangkat nih? Okay. Siap? Enggak. Siap, ah. Siap. Yep. Yep. Yuk. Pas di mobil udah sempet bingung gitu kan, kira-kira ngajarin apa ya? Ngajar apa kita ya? Aku kepikiran gimana kalau kita ngajarin sesuatu yang gak diajarkan di sekolah, tapi JKT48 jalanin gitu. Contohnya kayak kita kan JKT48, kerjaan kita kan nari. Iya nari, nyanyi, acting. Terus acting juga, terus presenting juga, apa ngajarin gitu aja? Itu aja kali ya, tapi kita bagi-bagi gitu. Boleh-boleh bagi-bagi. Aku sama Ayana mutusin untuk ngajarin 4 itu dan kita bagi 2. Nyanyi. Gak mau nyanyi. Pas aku ngomong, wah nyanyi kayak ini gampang deh. Tinggal nanya, kalian suka lagu apa? Terus nyanyi sama-sama. Terus dia langsung, gak kak, aku nyanyi aja gitu. Ah yaudah deh, ngalah deh buat Ayana. Karena aku lebih tua juga, jadi ya ngalah. Sampai sekolahnya kita langsung ngadep kepala sekolah gitu buat minta izin. Kira-kira kita ngajar kelas berapa ya? Ngajar kelas 2. Kelas 2? Iya. Oke, okay. siap. Pak, siap. Kelasnya di sebelah sana, nanti langsung ke sana. Oke, okay, terima kasih Pak. A, kelas 2B. Okay. Sip, terima kasih Pak, ya, mohon doanya ya. Sip, mari ya. Pak. Propertinya udah ada di sini. Kayaknya kalau nyanyi aku butuh mic deh. Aku juga butuh buat presenting. Nah ini ada hati-hati. Oke, aku pilih aku warna biru. Jadi aku sama Ayana rebutan karena aku sama Ayana itu sama-sama suka biru gitu. Jadi pas lagi ada hati yang oke pilih nih warnanya. Terus aku langsung aku ambil biru. Keduluan, oke. Okay. Ini tuh untuk golongan, misalkan yang warna biru ini untuk acting. Terus yang kuning ini untuk nari. Misalkan yang pink ini untuk presenting. Terus yang hijau untuk nyanyi. Nah, jadi nanti setelah kita ngajar, kita akan bagiin ke anak-anak. Terus nanti kita tanya, siapa di sini yang suka acting? Nanti angkat warna biru. Angkat warna biru. Terus yang suka nyanyi? Kuning. Kuning.
sedikit ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita tahu murid-murid kita tuh interestnya di mana. Kalian kita udah siap, udah punya propertinya buat ngajar-ngajar kelas 2. Yuk. Yuk. Dadah kafe. Bu, saya ingin didampingin, Bu. Bu, dampingin dong, Bu. Aduh, gak bisa buka pintu. Nani, langsung ya.